memilih menu untuk makan kita. Sesuaikan kebutuhan akan gizi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebelumnya, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Mengapa saya memilih ini? Mengapa bukan yang itu? Itulah cerdas kuliner. Saya memilih belinjo oseng ini karena kaya resveratrol. Resveratrol sangat bagus untuk jantung atau kardiovaskular. Hal ini karena memang saya mengidap CAD, coronary artery disease, hadiah dari COVID. Saya mendapatkan 5 diagnosa sekundernya. CAD, coronary artery disease. Kenapa pilih yang balado? Karena ini mengandung cabai. Cabai kaya akan capsaicin yang meningkatkan level testosteron. Juga telur dadar. Kenapa pilih telur dadar? Coba bayangkan, ingat seduhan jamu di kios jamu. Pernah kan kios jamu? Telur dikocok plus serbuk jamu. Bayangkan ketika kita membuat telur dadar, telur dikocok plus bumbu, biasanya rempah-rempah seperti cabai yang kaya capsaicin tadi sudah diterangkan. Kemudian juga berbagai bawang, bawang merah, bawang putih, yang itu adalah sangat kaya dengan alin, ya, zat yang ada pada suku allium atau bawang-bawangan. Ada juga lada dan lain-lain yang semua adalah merupakan aprotiak atau obat kuat alami. Lalu tahu tempe, ingat tahu tempe adalah makanan yang sangat kaya akan asam amino, tinggi proteinnya, asam aminonya begitu lengkap. Di samping asam amino juga mengandung berbagai vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang sangat penting bagi tubuh kita. Misalnya adalah zinkum. Ya. Mineral misalnya adalah zinkum. Ini sangat penting untuk produksi sekitar atau sintesa 200 hormon dan enzim. Ferum untuk darah.